terkait dengan tahanan itu biasanya baik dari Polda maupun dari Polres itu melayangkan surat kepada pemerintah Kota Bekasi dan hal ini gugus untuk meminta fasilitas rapid bagi para tahanan titipan karena di sana sudah penuh sempat kita sampai 200. Ada yang langsung di sana di tempat, ada juga yang ke sini. Ya, tapi kalau sifatnya besar, banyak biasanya langsung ke tempat, tidak di sini ya karena kekhawatiran kalau terlalu banyak di tempat kita harus ada persiapan-persiapan khusus. Jadi ini ada yang ada aktif atau dari tahanan? Dari tahanan sendiri. Yang reaktif ya. Harus dilihat. Boleh lihat datang. Boleh. Dengan kenapa kita harus ya. Insya Allah, nanti coba kita lihat datanya, Bunda panggil ya, untuk meminta datanya apakah selama ini pemeriksaan daripada tahanan ini ada yang positif dari swab. Kalau namanya reaktif, rapid itu bisa saja, tapi belum tentu dia positif PCR. Tapi langsung di swab ya Bu, kalau misalkan reaktif? Langsung, makanya belum tentu. Reaktif rapid test belum tentu positif PCR. Jangan lupa subscribe ya!